Gali Ginanjar stres di penjara. Dilansir Bogor Daily, Gali Ginanjar ditahan per hari ini hingga 20 hari ke depan. Saat dijebloskan ke penjara, ia langsung tak nafsu makan. Hal tersebut diungkapkan oleh istrinya, Barbie Kumalasari, usai menjenguk di rutan Polda Metro Jaya Jumat 12 Juli 2019. Sambil menangis, ia tak kuasa menceritakan kondisi Gali Ginanjar saat ini. Katanya dia malah gak nafsu makan, cuma tadi aku bawain makanan kecil aja, ujar Barbie Kumalasari. Tak hanya itu saja, kondisi Gali Ginanjar juga disebut ngedrop. Hal itu karena mantan Ferus Arafik itu kelelahan usai menjalani pemeriksaan dan belum mendapatkan istirahat yang cukup. Ya ngedrop, capek juga, kan belum istirahat sampai ini. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik lah, tukasnya. Sebelumnya Gali Ginanjar bersama Rey Utami dan Feblo Benu menjalani pemeriksaan hingga pukul 2 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Sebelumnya siang ketiganya pun melewati tes kesehatan dan urin sebelum resmi dijebloskan ke sel tahanan Polda Metro Jaya.